Selamat pagi pemirsa, Sirekap KPU memang bukan hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024. Adanya kesalahan dalam Sirekap dianggap KPU bukan hal yang penting. KPU menyebut perbedaan suara antara yang tampil di Sirekap dan angka yang tertera di lembar C hasil plano teridentifikasi di 2.300 lebih tempat pemungutan suara dari 823.000 TPS dalam pemilu 2024 diklaim hanya mencakup 0,64% hitung suara. Namun hal ini membuat masyarakat bingung dan resah. Penghitungan suara hasil pemilu mestinya didukung teknologi canggih. Namun nyatanya begitu mudah dan banyak membuat kekeliruan. Inilah editorial Media Indonesia, edisi Senin 19 Februari 2024 dengan tema Audit Sirekap, Pulihkan Kepercayaan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ini kita terus memonitor jalannya penghitungan suara. Karena sesungguhnya asas keterbukaan itu tadi yang coba untuk dipenuhi dengan Sirekap, tapi ternyata belum Amburadul. Amburadul ya ternyata ya, sampai saat ini. Ya, jelas amburadul karena ya kita saksikan sendiri. Ada perbedaan hitungan antara yang di dokumen C dan penghitungan yang ada di Sirekap. Tiba-tiba misalnya kalau di pemilu legislatif ada suara yang tadinya 10.000 dalam 2 jam berubah menjadi 6.000. Ada yang tadinya 9.000 berubah jadi 7.000. Jadi variasi macam-macam, tetapi yang pasti ini menunjukkan masalah besar di Sirekap yang berpotensi memantik kecurigaan. Oke, kalau dari kemarin editorial bilang angka-angkanya ajaib gitu ya. Dan oleh karena itu terkait dengan kepercayaan publik. Ya. Itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan simak bersama Audit Sirekap, Pulihkan Kepercayaan. Selamat menyaksikan. Audit Sirekap, Pulihkan Kepercayaan. Kisru penghitungan suara lewat input di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU tidak bisa dianggap remeh. Seperti halnya hasil quick count atau hitung cepat, Sirekap memang bukan hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024. Pernyataan itu pula yang berulang kali ditekankan penyelenggara pemilu. Seakan-akan, problematika di Sirekap bukan hal yang penting alias hal yang sepele. Mereka juga berdalih, kalaupun ada ketidaksinkronan, jumlahnya tidak signifikan. KPU menyebut perbedaan suara antara yang tampil di Sirekap dan angka yang tertera di lembar C hasil plano teridentifikasi di 2.325 tempat pemungutan suara atau TPS. Itu berarti hanya segelintir dari total lebih dari 823.000 TPS dalam pemilu 2024. Kesalahan konversi diklaim hanya mencakup 0,64% item hitung suara. Mereka telah mengabaikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Sirekap tidak sekadar memunculkan kebingungan, tetapi juga membuat publik resah. Penghitungan suara yang mestinya didukung teknologi canggih ternyata begitu mudah membuat kekeliruan. Wajar pula jika kemudian orang menjadi curiga. Jangan-jangan Sirekap memang sengaja dibuat tumpul untuk mengaburkan hasil penghitungan suara. Bukan sesuatu yang terlalu mengada-ada pula. Bila orang menduga, permasalahan Sirekap bagian dari desain besar pemilu curang. Bagaimana bila lembaga-lembaga yang terlibat merupakan bagian dari desain itu? Kelompok masyarakat sipil sudah paham betul betapa pengondisian hasil pemilu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebagian besar desain besar kecurangan tersebut telah dibeberkan lewat film dokumenter Dirty Vote. Ada penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak transparan. Kemudian pemekaran provinsi di tanah Papua yang dilakukan secara cepat. Yang paling kontroversial sekaligus memprihatinkan yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden. Kini, kisru Sirekap menyeruak seakan melengkapi kecurigaan desain besar kecurangan pemilu. Sangat mengherankan, suatu sistem informasi yang sudah dirintis sejak 3 pemilu yang lalu masih memuat begitu banyak kelemahan.
permasalahan Sirekap, belum termasuk cawe-cawe peretasan yang bisa saja sudah terjadi, hanya belum terpergok. Lalu, bagaimana dengan penghitungan manual berjenjang yang begitu panjang yang bakal menjadi hasil resmi pemilu 2024? Hah? Proses yang tengah berjalan tersebut sangat rawan disusupi, sebagaimana temuan ribuan kotak suara yang tidak tersegel jelang pelaksanaan pemungutan suara. Ribuan surat suara pemilihan presiden juga ditemukan sudah tercoblos pasangan calon tertentu. Sikap KPU yang belum sangat serius merespons keresahan masyarakat menebalkan kecurigaan sebagian masyarakat akan adanya desain besar kecurangan pemilu. Desakan kepada KPU untuk melakukan audit forensik atas sistem KPU secara keseluruhan terus menguat. Bukan hanya konversi unggahan dokumen C hasil plano yang bermasalah, sistem keamanan Sirekap juga sangat buruk. Sirekap yang menjadi naungan data vital negara ternyata memakai layanan e-cloud. Pladennya berlokasi di Tiongkok, Prancis, dan Singapura. Pemiliknya, penyedia layanan yang berada merupakan bagian dari grup bisnis raksasa Alibaba. Problematika Sirekap tidak boleh dianggap angin lalu. KPU harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai goyah terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Kecuali, barangkali KPU tidak merasa perlu karena menghadapi konflik kepentingan yang memaksanya turut dalam genderang desain pemilu curang. Audit Sirekap pulihkan kepercayaan yang telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami ingatkan Anda, pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Akuntabilitas dari sistem Sirekap kini dipertanyakan karena terkait dengan kepercayaan publik dalam menentukan legitimasi dari pemilu 2024 kali ini. Dan untuk membahas tema editorial kali ini, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Titi Anggreni, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya Mbak Titi, soal kisru Sirekap ini sudah berlangsung selama beberapa hari dan terus-menerus kita kritisi. Dan yang terbaru, ini ada instruksi untuk menghentikan sementara penghitungan suara pemilu di tingkat kecamatan hingga 2 hari ke depan. Bagaimana Anda memandang itu Mbak Titi? Ya, pertama kisru ini wajar terjadi karena kenapa? Masyarakat tahunya Sirekap itu adalah produk resmi dari KPU. Sementara tidak banyak yang tahu bahwa Sirekap sebagai alat bantu transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun ternyata memang juga ada kebijakan berbeda di pemilu 2024. Sirekap bukan hanya sebagai instrumen transparansi, tetapi dia juga menjadi alat bantu proses rekapitulasi di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Jadi basis kecamatan di dalam melakukan rekapitulasi itu adalah sumber data dari Sirekap. Jadi nanti PPK itu akan mengambil data dari Sirekap sebagai basis untuk rekapitulasi di kecamatan. Kalau ada perbedaan data, maka baru akan dilakukan koreksi berdasarkan salinan C hasil yang dimiliki oleh PPK, saksi peserta pemilu dan juga pengawas. Tetapi bisa dibayangkan tidak itu, kisruhnya bagaimana? Kalau misalnya sumber datanya itu yang menjadi bahan Sirekap, angkanya itu sangat berbeda begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, tidak semua sosialisasi itu sampai kepada masyarakat ataupun peserta pemilu. Jadi masyarakat itu tahunya kan produknya KPU. Kenapa kok bisa angkanya tidak sama begitu ya? Kan mereka bukan seperti saya, Mas Iqbal atau Pak Kohar yang memahami begitu. Nah itulah inisiatif untuk teknologi dan transparansi itu kita apresiasi. Dan itu dimulai sejak lama oleh KPU, bahkan sejak 2014 ada Situng ya sebagai titik mula upaya untuk transparan tadi dengan mengunggah hasil otentik dari TPS yang kemudian bergulir menjadi gerakan misalnya kawal pemilu. 2019 juga dilanjutkan, 2020 pilkada kembali dengan Sirekap,
dan sekarang juga Sirekap. Tapi inisiatif saja tidak cukup, karena inisiatif transparansi ada konsekuensi, yaitu masyarakat kan jadi tahu, masyarakat kemudian ikut berpartisipasi dan menuntut akuntabilitas. Nah sayangnya di sini ada yang jomplang antara Sirekap sebagai instrumen transparansi dan alat bantu rekapitulasi dengan keterbukaan dan akuntabilitas KPU di dalam merespon temuan-temuan soal misalnya angka yang turun, angka yang naik, lalu kemudian angka yang berkurang, bertambah. Akhirnya karena responnya lambat, yang muncul narasinya adalah penggelembungan, kecurangan. Nah ini, jadi tidak salah kemudian kalau dia kisru dan kemudian ditengarai ada kesengajaan karena lambat responnya. Coba kalau responnya cepat dan kemudian informasi itu terbuka gitu ya, dua arah dengan publik. Ini kan tidak begitu, kita akhirnya publik menerka-nerka dan akhirnya punya konklusinya sendiri yang kemudian ketika pun dibantah oleh KPU, ya sudah kemana-mana spekulasinya. Okay. Nah yang berbahaya dari pemilu itu adalah spekulasi itu. Gitu. Ya, tadi Anda menyebut soal apresiasi dari teknologinya. Tapi ini kan sudah bukan teknologi baru, bukan sistem baru, sudah dipakai, katanya sudah melalui uji coba juga. Nah, jadi Anda memandang sistem Sirekap ini sendiri sebenarnya seperti apakah perlu diaudit, Mbak Titi, untuk menunjukkan akuntabilitas dari Sirekap ini? Oh iya, betul. Karena kan memang sekarang sudah menjadi perhatian dan menjadi sorotan publik ya. Justru untuk mengembalikan kepercayaan KPU, saya kira yang itu yang harus dilakukan. Audit itu akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan juga sebagai basis untuk perbaikan ke depan. Apa yang kurang, apa yang harus disempurnakan, apa yang kemudian menjadi catatan dan itu harus diperbaiki dari KPU. Nah ini hanya akan bisa terjawab kalau KPU terbuka bersedia untuk melakukan audit. Saya kira audit terhadap dua hal. Satu, audit terhadap teknologi, yang kedua audit terhadap bisnis prosesnya ya, dan yang ketiga juga anggarannya loh. Jangan salah begitu ya, anggarannya juga besar dan itu menggunakan dana negara yang tidak sedikit. Jadi keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas hanya bukan soal Sirekapnya saja, tetapi bagaimana Sirekap itu hadir, diadakan, digunakan, dimanfaatkan. Nah, itu yang juga saya kira diperlukan audit agar diketahui oleh publik. Dan syarat teknologi itu, audit itu biasa begitu di mana-mana teknologi kepemiluan. Okay. Audit teknologi itu merupakan komponen yang menjadi prasyarat sehingga dia bisa dioperasikan. Baik, Mbak Titi, kemudian dari rangkaian kejadian ya, dinamika yang kita alami, laporan dari masyarakat, jika kita urut-urutkan rangkaian kejadian ini terkait dengan sistem keamanan sendiri dari Sirekap ini, apakah ini artinya rawan disusupi sistem Sirekap ini? Ya, meskipun Sirekap ini lagi-lagi ya, dia masih punya instrumen korektor. Dia bisa diedit dan yang namanya dokumen manual itu kan sumber utama. Tetapi kalau dia mendapatkan serangan siber, kita sudah mewanti-wanti ya. Karena teknologi itu bukan hanya harus aman di dalam, tapi juga dia itu kan memiliki kerentanan menghadapi serangan siber juga dari luar. Misalnya di 2019 itu disampaikan KPU serangan siber itu beratus-ratus kali meningkat. Dan juga untuk misalnya berbagai teknologi kepemiluan mengalami fenomena yang sama. Nah kalau dia mengalami serangan siber, mengalami penurunan performa, publik itu kan taunya adalah itu produknya KPU. Produknya KPU itu harus valid, harus akurat begitu ya, harus menawarkan hasil yang presisi. Nah itu yang kemudian kalau tidak diantisipasi sejak awal dan tidak kemudian memiliki kekuatan untuk menahan serangan siber, nah konsekuensinya bisa kepada menurunnya kepercayaan, keraguan. Okay. Nah itu yang saya kira ketika sosialisasi berkelindan, problem Bye. Sosialisasi berkelindan dengan keamanan dan kesehatan teknologi, dia bisa kemudian berdampak juga pada kepercayaan publik. Baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Titi Anggreni, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi KPU harus bersedia untuk diaudit sistem Sirekap ini untuk menunjukkan akuntabilitasnya, Bang Gar. Bukan bersedia atau tidak bersedia, ini bukan bergantung pada KPU, tapi wajib. Wajib. Ini harus audit, bahkan audit forensik untuk menginvestigasi. Jadi bukan hanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mendalami
bila ada potensi-potensi desain besar, katakanlah seperti itu, kecurangan, mengapa publik itu skeptis? Mengapa publik tetap harus teriak curang? Karena memang ada beberapa persoalan yang faktanya itu berlaku curang. Dan perlakuan curang seperti yang sudah terjadi sebelum pencoblosan itu tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dia dibiarkan, maka dia akan dianggap sebagai kebenaran. Kalau kecurangan sudah dianggap kebenaran, maka pada waktu-waktu yang akan datang, hal ini akan menjadi biasa. Jadi seolah-olah kecurangan itu bukan kesalahan. Kecurangan itu hal yang biasa. Jadi ini normalisasi yang tidak ya? Boleh, betul. Jadi normalisasi kecurangan itu tidak jelas tidak mendapatkan tempat mestinya di Republik ini bila bangsa ini ingin mencapai keadaban ya, keadaban dan peradaban yang tinggi, termasuk di dalam penggunaan teknologi ini. Ya. Kan ada beberapa hal yang menjadi bahan pertanyaan besar. Misalnya dari sisi keamanan cyber. Karena peladennya kan, cloud-nya kan ada di Tiongkok, di Perancis, di Singapura. Punyanya Alibaba kan. Dan itu potensi selalu saja ada beberapa hal yang orang karena marah terhadap pengusaha tertentu atau kelompok tertentu di bidang IT, lalu dia akan menyerang dan sebagainya. Sehingga itu kan data vital negara ya, Bang data Kohar, vital ya? Negara ini akan mudah menjadi bahan ya, bahan serangan kalau itu sampai terjadi. Nah, sehingga semua itu harus diaudit. Semua itu harus diketahui ada apa sesungguhnya yang terjadi, karena memang ini hajatan yang bukan remeh-temeh. Ini hajatan yang sangat vital bagi proses demokrasi. Soal remeh-temeh, Bang Kohar, itu juga saya tergelitik dengan seolah-olah itu hanya segelintir ya. Kalau kita lihat konferensi pers itu hanya 0,64% katanya. Itu tidak seharusnya. Tidak boleh normalisasi kesalahan untuk angka berapapun. Kata minor itu tidak boleh terucap. Tidak boleh, karena apa? Karena ini adalah alat resmi punya negara. Ini adalah sebuah sarana resmi yang digunakan oleh negara, yang penyelenggaranya adalah KPU, wasitnya adalah Bawaslu, yang dalam rangka untuk apa? Transparansi kan katanya. Ya. Sebagai data pembanding, bahkan sekarang itu dia dijadikan sebagai data untuk menarik rekapitulasi manual di level kecamatan. Apabila ada penjumlahan yang salah, baru kemudian dikoreksi. Yeah. Artinya, tidak main-main nih si rekap. Sehingga tidak boleh dipandang sebagai hanya. Beberapa saat yang lalu kan Ketua Bawaslu mengatakan hanya. Ini hanya penunjang, katanya. Ini hanya pembanding. Tidak boleh, tidak bisa. Kalau yang namanya pembanding, maka ya levelingnya mestinya sama. Sama. Apapun yang menjadi proses transparansi itu tidak boleh dijalankan dengan main-main. Apapun yang bisa dijadikan sebagai alat untuk legitimasi sebuah proses elektoral itu tidak boleh secuil pun dilaksanakan dengan kesalahan main-main. Maka tingkat presisinya harus tinggi, karena selisih satu saja itu bisa lain. Yeah. Bayangkan 50 plus 1. Hanya beda 1 saja itu bisa menentukan semuanya. Masa depan. Karena kita ya, menggunakan prinsip 50 plus 1. Oke. Okay. Nah, itulah yang perlu dikatakan bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai hanya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sekadar ya, sebagai sesuatu yang minor. Yang tidak ini kan seperti itu. Kecil, ini kan kecil. Ini kan kalau kecil dia merupakan fenomena gunung es kan bahaya. Di bawah permukaan ternyata amburadulnya juga luar biasa. Dan masyarakat juga sudah memonitor. Saya ingin tanya soal nanti transparansi dan memenuhi asas keterbukaan publik. Semangatnya bagus sebenarnya soal itu. Tapi kenyataannya kalau kita melihat banyak peristiwa akhir-akhir ini, apakah ini jadi terkesan lip service mata, karena ternyata malah jadi tidak bisa diandalkan begitu dari sistem Sirekap itu sendiri. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, dan kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, audit Sirekap memulihkan kepercayaan publik. Itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan kita akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada beberapa yang sudah bergabung. Kita akan sapa yang pertama ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Bung Abdul Kohar. Salam sehat selalu. Pagi, pagi. Salam sehat. Gimana Pak John melihat akuntabilitas dari Sirekap ini? Ya, ini audit Sirekap pulihkan kepercayaan ya. Jadi gini, memang mana ada imbauan dari KPU pusat ya, rekapitulasi tingkat PPK ditunda sampai tanggal 20 ya. Jadi Kepri juga begitu, tapi ada juga beberapa PPK yang melanjutkan. Karena begini, kalau ditunda lagi, kan Sirekap ini sebenarnya kan pendukung ya, IT-nya, teknologi untuk apa input data gitu. Tapi ingat, kita sistem pemilu kita, ya, pilkada, pemilu, pilpres apa semuanya masih berjenjangnya dari KPPS, PPS, PPK, baru ke KPU-nya. Artinya kita masih bapak input data dengan manual perhitungannya. Input datanya bolehlah Sirekap, tapi ternyata Sirekap kita kan anjlok. Hancur dia punya apa? Dia punya aplikasi entah apa yang diserang mungkin. Begini aja Mas Iqbal. Berapa bulan yang lalu pernah kita bedah di tutorial, ya? Jangan kan Sirekap. Ya? Data pemilih aja 204 juta itu di jebol. Apa sih susahnya untuk apotan Sirekap ini? Langsung contoh ya. Memang saya setuju, Sirekap ini harus diaudit habis. Dan jangan, bukan audit aja, Bang. Harus ditangkap itu. Baik. Ya, yang melaporkan apa harus ditangkap itu di proses hukum. Itu ya. Oke, Pak John Veto, terima kasih bergabung dari Batam, Kepulauan Riau. Kemudian ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra. Tadi sudah dijelaskan, Sirekap itu mendukung. Mendukung itu bukan berarti faktor utama ya. Memang tujuannya adalah membantu para petugas PPS itu untuk laporan ke KPU. Tadi Pak John Veto juga sudah menerangkan, menyatakan bahwa itu yang dijadikan andalan adalah perhitungan manual. Nah, Sirekap itu hanya membantu, mendukung untuk melaporkannya ke KPU. Nah, karena disebutkan juga kan volume kerja para petugas KPPS ini, waduh, bludak. Nah, cuma itulah sulitnya. Kadang belum siap. Apakah aplikasinya, apakah SDM-nya, manusianya, dan situasi lain. Nah, keadaan yang belum siap inilah yang membuat para petugas siapapun itu tidak bisa bekerja dengan indah, menggampangkan. Nah, ini di sini timbul
ketidakcocokan. Nah, tapi karena itu hanya alat pendukung, ya sudah dikoreksi. Karena di beberapa tempat yang memang sudah siap berjalan dengan baik, ya bagus. Sementara untuk faktor pembanding, bukankah ada quick count yang berlapis-lapis, yang banyak orang mengerjakannya, banyak organisasi mengerjakannya, itu kan bisa jadi pembanding. Jadi itulah gunanya supaya kita bekerja lebih baik lagi. Terima kasih Bung Iqbal, Bung Kohar, salam Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bung Kohar. Ya, pagi. Saya hanya menyoroti begini. Soal hasil, ya sudah sepakat bahwa kita nanti adalah data autentiknya yang laporan yang tertulis, ya. Rekap tertulis. Tetapi saya hanya menyoroti satu, dana sudah dikeluarkan begitu besar untuk sistem rekap suara ini, itu kok sia-sia kayaknya kalau memang hasilnya tidak maksimal. Tapi harus kita lihat latar belakangnya. Kenapa ini? Apakah seperti yang kata Bung Kohar tadi, ini ada serangan-serangan siber? Saya ingat bahwa teknologi secanggih apapun di Amerika, Pentagon itu sibernya pernah di-hacker oleh orang-orang. Entah kemampuan teknologinya mungkin lebih baik. Nah mungkin ini juga ini. Atau ini memang kesalahan-kesalahan. Tujuh ada apa, audit investigasi, audit forensik terhadap sistem ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang unsur kesengajaan, tolong dibawa orang ini sebagai kejahatan rahasia negara gitu. Orang-orang yang melakukan kalau unsur kesengajaan. Tapi kalau cuma karena errornya teknologi, ya kita sesalkan kenapa memilih teknologi yang kualitasnya rendah. Seperti yang dikatakan, keamanan harusnya sangat baik untuk ini. Karena nanti ini akan membuat kegaduhan karena salah penafsiran praduga yang nggak benar. Kita berharap pemilu ini tetap aman, tetap damai. Kita tunggu hasil rekapnya nanti, koreksi dari KPU, dan hasil rekap tertulisnya otentiknya bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Bang Kohar, di Pentagon juga katanya sistem itu bisa diserang kok. Ya, problemnya begini. Si rekap yang sekarang itu menurut peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 itu dijadikan sebagai instrumen sumber data rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Artinya dia bukan hanya sebagai penunjang, bukan sebagai semata-mata sebagai penunjang, sebagai alat untuk transparansi, tapi dia juga sumber, instrumen untuk merekap suara di tingkat kecamatan. Nah kalau dia dijadikan sumber sementara sumbernya amburadul, maka wajar kalau kemudian nanti terjadi kekisruhan-kekisruhan yang mestinya bisa diatasi. Karena itu ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dianggap remeh, harus dilakukan audit, harus dilakukan investigasi yang mendalam mengapa hal-hal semacam ini selalu saya katakan, karena dalam setiap pemilu ini menjadi isu. Selalu terjadi. Dana sudah keluar banyak, tadi kata Pak Edward, triliunan sudah digunakan untuk memakai sistem ini, yang katanya juga sudah melalui sebuah uji coba, tetapi hasilnya kok seperti ini, mengapa? Jadi sangat-sangat aneh apabila misalnya ada, ini real, coba diteliti di Sirekap itu, suara, kita jangan hanya fokus pada presiden, tetapi pemilu legislatif itu juga harus dipelototi, dicermati. Ada seorang calon itu yang tadinya sudah mendapatkan 10.200. Saya pernah ngecek gitu. Tetapi itu siang ya, jam 12 siang. Di Sirekap ya? Di Sirekap. Okay. 10.200. Tetapi sorenya itu tiba-tiba menjadi 6.700. Ini yang benar yang mana? Kok bisa turun gitu ya? Kok bisa turun? Dan jumlahnya mengapa? Cukup banyak. Apakah Sirekap gagal dalam kan menggunakan AI ini? Teknologi AI. Menggunakan teknologi AI. Gagal untuk menangkap foto yang agak buram misalnya. Foto dokumen jadi data numerik katanya. Foto dari
dokumen C1 yang plano C plano itu yang di TPS itu. Ya. Nah, itu kan bisa diunggah. Karena itu kalau kita ingin lebih teliti, maka ya tetap buka Sirekap, tapi tolong download itu. Download yang formulir yang diunggah oleh tiap-tiap TPS itu di dokumen C-nya, hasil C-nya, itu ada tanda tangannya saksi, ada semuanya, itu bisa di-download per TPS. Hasil fotonya ya? Hasil fotonya itu bisa di-download per TPS-nya. Kalau kita punya waktu ya kita hitung aja sendiri secara manual. Nah, kalau tidak sinkron, maka ya yang dipakai ya hasil download kita itu, karena itu kan yang nanti akan dipakai untuk hitungan berjenjang dari mulai kecamatan sampai kemudian nasional. Nah, jadi dari peraturan KPU yang menggunakan Sirekap sebagai sumber, maka wajar apabila kemudian sekarang ditunda dari tanggal 20 karena ada beberapa kekisruhan di Sirekap. Nah, ini yang harus diaudit, ini yang harus diinvestigasi. Mengapa seperti ini terjadi? Bahkan ada kok yang curiga. Itu sampai jangan-jangan ini algoritmanya itu sudah diatur. Suaranya sudah di-lock. Jadi si A harus sekian, paslon ini harus sekian. Nah, kecurigaan-kecurigaan seperti itu ya tidak bisa kita salahkan. Tidak bisa kita anggap enteng, karena faktanya bisa kok suara naik turun di Sirekap. Inilah yang menyebabkan kekisruhan ini terjadi. Lalu berbagai kalangan kemudian mengalami distrust, ketidakpercayaan ada di mana-mana, dan penyelenggara pemilu menjadi sasaran tembak ya, karena mereka tidak merespon secara cepat, dan ketika responnya adalah selalu mengatakan hanya. Bahwa ini hanya penunjang, ini hanya sekian. Kalau memang hanya, buat apa itu ada? Nggak usah ada saja, kira-kira seperti itu kan. Jadi memang ini terkait, Bang Kohar, Sirekap dan penghitungan manual, rekapitulasi berjenjang itu? Menurut peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, terkait. Dia sebagai sumber yang digunakan untuk merekap. Jadi itu nanti digunakan sebagai sumber untuk dicocokkan dengan dokumen C-nya itu, lalu setelah itu dilihat kalau ternyata rekapnya itu salah, dikoreksi baru. Nah, jadi yang dipakai memang manual, tetapi itu sebagai sumber awal. Nah, soal kata dikoreksi itu tadi, Bang Kohar, nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena kan kemarin ada pernyataan dari KPU kalau misalnya ada yang salah ya nanti kita akan koreksi. Tapi kesannya jadi seperti menggampangkan begitu ya, padahal ini hal yang vital terkait dengan data negara. Kami akan kembali dengan perbincangannya, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editor Media Indonesia, pemirsa, terkait dengan audit Sirekap yang diharapkan bisa memulihkan kepercayaan. Bang Kohar, kalau kita mendengar kata tadi juga Bu Indra menyatakan ini harus dikoreksi. Tapi pernyataan, ya itu kan nanti bisa dikoreksi, apakah itu bukan terkesan menggampangkan ya? Inilah kenapa martabat demokrasi kita tidak pernah naik kelas. Demokrasi kita selalu berada dalam situasi fraud, apa cacat. Demokrasi kita adalah dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat. Indeks demokrasi kita menurut The Economist itu turun nilainya, skornya tahun lalu 2023. Bisa dibayangkan pengumuman indeks demokrasi tahun depan pasti akan turun lagi. Kenapa? Karena desain demokrasi kita sedang dipukul mundur kan. Kita tahu proses ini sangat panjang, bahkan sejak sebelum pemilu digelar, coblosan maksud saya, sebelum coblosan digelar, masa kampanye, bagaimana orang pejabat ASN yang undang-undang memerintahkan netral tetapi sebagian tidak netral, sudah lebih dari separuh yang tidak netral, bahkan yang menyatakan siap berpihak itu tidak main-main, seorang presiden yang mestinya menjadi sumber atau sumbu dari kenetralan, netralitas ASN. Jadi situasi seperti itu lalu bergerak terus, menggumpal, dan menjadikan nasib demokrasi kita sedang betul-betul dipertaruhkan.
Nah, karena itu dalam situasi martabat demokrasi yang terkoyak itu, tidak ada cara lain selain kita sekarang mengawasi proses pemilu ini. Kalau pemilu ini masih menjadi bagian penting dari demokrasi, awasi, kawal. Baik itu suara legislatif maupun suara presiden. Karena suara legislatif juga tidak kalah pentingnya. Karena dia nanti akan menjadi pengawas dari pemerintahan. Siapapun yang akan menang dalam pemilu nanti, dalam pilpres ini. Mereka kan diawasi oleh parlemen. Ya. Nah, ini pentingnya mengapa kita mengawal suara ini, sehingga suara yang muncul itu adalah betul-betul suara yang sah. Bukan suara yang by design untuk digiring untuk memenangkan kelompok tertentu, atau suara yang mestinya besar tetapi kemudian dikempiskan menjadi berkurang, atau suara yang tadinya kempis lalu kemudian dibesarkan, menggelembung, digelembungkan. Nah, pola-pola semacam ini tidak boleh hidup di dalam demokrasi, karena itu akan membuat demokrasi kita semakin cacat. Tidak boleh dianggap angin lalu ya? Tidak boleh dianggap angin lalu, tidak boleh dianggap remeh, dan tidak dianggap sebagai kenormalan. Kecurangan, tendensi kecurangan, desain kecurangan, itu semua tidak boleh dinormalisasi. Tidak boleh dianggap normal, tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa. Karena apabila sesuatu yang curang, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah dibiarkan atau bahkan dibunuh, dibonsai, maka pada titik itu kita sedang membunuh demokrasi juga. Apa dampaknya kalau misalnya masyarakat ternyata skeptis, ya sudahlah, KPU sudah seperti itu, sudah berhenti mengawasi gitu, apa dampaknya Bang? Ya, demokrasi kita terancam. Kalau demokrasi kita terancam, kemakmuran akan terancam. Karena antara demokrasi dan kemakmuran itu sangat relate, sangat sangat terkoneksi antara satu dan lainnya. Saya berkali-kali mengatakan di forum editorial bahwa 10 negara dengan skor indeks kemakmuran tertinggi di dunia itu semuanya ke 10-10-nya itu menerapkan demokrasi secara penuh. Bukan demokrasi setengah, apalagi demokrasi seperempat. Bukan semi-otoriter, apalagi otoriter, kira-kira begitu. Jadi demokrasi yang dijalankan dengan penuh, dengan martabat, dengan kualitas yang semakin baik, itu akan melempangkan jalan bagi sebuah bangsa untuk menuju kemakmuran. Kemakmuran itu bukan hanya dari ekonomi loh. Kemakmuran itu juga soal pendidikan, kesehatan, lingkungan, generasi masa depan. Itu semua indikator kemakmuran. Baik. Nah, karena itu tugas menyelamatkan demokrasi harus dimulai hari ini, termasuk dengan tidak menoleransi sekecil apapun kesalahan dalam Sirekap ini. Sehingga Sirekap apabila ada temuan kesalahan, apalagi sekarang temuannya banyak, harus diaudit, dan auditnya adalah audit forensik. Bang Gohar, terima kasih. Makasih, Iqbal. Dan editor Media Indonesia kali ini, dan pemirsa, Sirekap seharusnya menjadi naungan data vital negara atas hajatan demokrasi di tanah air. Permasalahan Sirekap tidak boleh dianggap sepele dan angin lalu. KPU harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai goyah terhadap hasil penyelenggaraan pemilu 2024. Jika tidak, KPU akan terseret konflik kepentingan dalam genderang desain pemilu curang. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.